dengan saya Mami. Apa kabar hari ini sahabatku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini sahabatku, Mama Mami mau berbagi sebuah resep, yaitu mau bikin steam telur ya sama kerang. Caranya mudah dan simpel dan juga cuman 3 bahan yang kita butuhkan. 3 butir telur, ini chicken broth ya, chicken broth kurang lebih 200 ml ya ini ya. Ya sekitar 200 ml kayak ini ya. Sama kerang ini saya tadi beli $30 Hongkong ya. Punkan, ini bahasa sini punkan ya, setengah kilo ya. Langsung aja teman-teman, kita mau menyediakan air ya untuk merebus kerangnya dulu ya. Maaf di luar berisik banget, banyak bos-bos yang datang mau makan ya. Oke. Langkah selanjutnya sahabat mamanya ya, air sudah mendidih, kita masukkan kerangnya ya. Kita rebus sampai dia nanti mekar ya, membuka ya, membuka apa ya katanya ya, pokoknya itu ya, nggak merem ya, buka-buka. Sudah terbuka seperti ini ya teman-teman, kita angkat, matikan api. Selanjutnya teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya, ininya juga sudah panas. Kerang tadi yang sudah direbus ya, kita tuang. Biarkan sekitar 2 menit ya, nanti kita buka lagi. Hmm,
mentok 10 menit ya baru kita angkat.